teman-teman semuanya, apa kabar? Assalamualaikum, salam lehoy. Oke, ketemu lagi dengan saya ya. Mohon maaf nih, saya baru sempat untuk melihat mereaksi video cover terbaru dari Reza ya. Oke, di sini Reza bernyanyi dua lagu ya. Saya ini mau mereaksi sekaligus dua lagu ya dari Reza. Itu Bertahan Terluka Reza dipopulerkan oleh Fabio Asher, dan satu lagi Beridaku Kepastian ya dari dipopulerkan oleh Dika Adila. Wow, dua lagu ini Bertahan Terluka. Sebetulnya sih saya tahu sih penyanyi Fabio Asher, tapi lagunya saya kurang tahu ya. Mungkin ini baru pertama kali dengar ya dari Reza. Kalau lagi yang Dika Adila Beridaku Kepastian mungkin saya pernah dengar ya. Ya udahlah, langsung aja kita melihat video pertama ya, yang dari dipopulerkan oleh Fabio Asher. Mulai ya, 1, 2, 3. Bertahan Terluka Reza dipopulerkan oleh Fabio Asher. Entahkah prasangka atau memang benar firasat, ku bawa dirimu telah berubah. Enak banget. Senyummu berbeda. Dan benar saja, ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada yang terluka. Masya Allah, ini enak banget di sini. Suaranya renyah banget, merdu banget, indah. Lakukanlah semaumu hingga kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Aduh, saya nyesel ini baru. Kenapa saya baru lihat sekarang? Mohon maaf ya, kemarin saya agak-agak sedikit repot di sini, agak-agak sedikit sibuk juga. Jadi, aduh, ini saya nyesel ya baru lihat sekarang. Ini benar-benar saya berpikir di sini suara Reza benar-benar emang ini kayaknya Reza ya suaranya ya. Ini jujur ya, dari saya ini beda banget dari suara Dika Adila, beda banget. Ini benar-benar suara Reza yang apa, mungkin emang ini suara Reza ya, maksudnya adalah arti view Reza ya, bukan Dika Adila ibaratnya ya. Karena kan selama ini kan kita tahu ya Reza itu identik dengan suaranya mirip Dika Adila, tapi ini di sini benar-benar beda banget suaranya. Ya ampun, ini saya suka banget timbre suaranya di sini, benar-benar yang tadi dari nada-nada chest voice-nya dia, dinamikanya dia keren banget itu. Indah banget, saya aja tadi sampai aduh menikmati banget lagunya. Dan benar saja, ada hati lain yang kau jaga. Seakan-akan ku tak bisa membaca. Kau buat seperti tak ada. Aduh, merinding beneran ini. Tadi di akhir-akhir nada tuh ada sedikit cengkok, ada sedikit vibranya itu. Aduh, makin menusuk, enak banget. Lakukanlah semaumu hingga kau lelah menyakitiku. Sebisaku takkan mengusikmu. Bener ya, ini saya bilang ini kayak bukan suara Reza ya, bener ini
saya bukan ngejazz, tapi ini bagus banget suaranya, tapi kayak bukan suara saya gitu. Biasanya saya, ya yang tadi saya bilang, biasanya dengan suara saya tuh mirip Nick Adit, tapi di sini aduh. Wah, ini harus ditonton, didengar lagi nih, enak banget. Andaikan kau tahu rasa sayangku melebihi rasa sakit ini, mungkin kau takkan pernah menyangka mengapa aku tetap di sini. Wow, dia Reza ngambil nada chest voice atau falsetto di nada tinggi ya. Saya nggak tahu lagunya isi ini, kalau saya tahu ini, aduh enak banget ini. Tetap di sini. Ini benar-benar Reza bernyanyi, banyak bermain di nada-nada head voice, di falsetto, nada-nada tinggi yang ya agak-agak sulit ya, tapi ini Reza membuktikan emang dia mampu menyanyikan lagu apa aja yang genrenya. Masya Allah, dengerin tadi, takkan mengusikmu, takkan mengusikmu. Itu saya suka banget itu tadi, aduh. Wow, ini benar-benar, ini kayaknya saya baru pertama kali lihat dengar Reza bernyanyi seperti ini ya. Aduh, saya harus bilang berkali-kali nih, beda banget dari suara Reza yang biasanya. Beneran. Oh, sebisaku takkan mengusikmu, ku akan mencoba mengerti dirimu. Oh, wow, itu tadi nada yang paling saya suka, perpindahan-perpindahan nada dari chest voice ke head voice, falsetto. Ini keren banget tadi bagian-bagian kayak interlude-nya atau apa itu, keren banget. Makin mateng loh suara Reza di sini, makin bagus, the best, keren. Wah, coba balik lagi deh tadi deh. Suka banget saya di bagian yang tadi. Speechless, no comment. Yes, this is so perfect. Ini benar-benar luar biasa. Oke, kita lanjut aja ke beridaku kepastian ya. Beridaku kepastian ya. Setelah tadi di lagu pertama yang pembiasa itu memukau, saya suka banget ini. Next, Nika Bila, beridaku kepastian. Berikan daku satu kesempatan untuk menyatakan dengan sejujurnya bahwa diriku tiada dapat bagaikan dulu lagi. Kau datang dan pergi tanpa kata. Oh, di sini ada modelnya sekarang ya. Nah, di sini baru back on track Nika Adila ya, dari seorang Reza.
disajikan dua lagu yang luar biasa. Nah, keren, mantap. Tapi kenyataannya, apa yang ku takutkan kini nyata. Kau lah segalanya, tapi tiada dapat kini. Di sini baru tarikan-tarikan suaranya, tarikan-tarikan nadanya ini dikadira banget di sini. Suka banget. Wow. Tetapi, semua tiada arti. Beri dato kepastian. Wow, lengking aja itu. Wow, keren. Mantap. Wow, disajikan dua lagu dari Reza. Aduh, suka banget ya lagu pertama dari Papi Asar tadi. Aduh, benar-benar bagus banget yang kedua ini. Keren. Wow, udahlah. Pokoknya selalu sukses untuk Reza untuk kedepannya, dan sukses juga untuk kalian semua ya, dan semoga juga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan urusan pokoknya selalu diberikan yang terbaik lah untuk kalian semua. Dan saya selalu mengucapkan banyak terima kasih ya untuk yang kalian yang sudah support channel saya, yang sudah subscribe dan komen. Terima kasih, pokoknya saya selalu mohon maaf jika ada salah-salah kata atau banyak kekurangan. Well, oke lah. Kita ketemu lagi di video-video Reza selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam Lehoy.